Okey, kawan-kawan. Okey. Mengikut ramalan saya, yang ini petanda baik ya. Dia ke atas. Tengok dia ke atas. Kalau sekiranya yang ini dia naik ke atas. Lower low, lower high, higher high. Tak apalah, tak faham tak apa. Yang penting tengok dia nampak dia ke atas. Dia hidup ni, dia hidup. Kejap dia ke atas, kejap dia ke bawah. Tapi ni kerana dia masih bergerak sementara. Okey. Kalau dia sampai sini, dia patah balik bawah. Okeylah, dia tak naik lagi lah. Dia masih lagi consolidate. Dia masih bermain-main lagi. Tapi kalau dia melepasi garisan yang saya buat ni, okay, macam itu hari saya expect dia langgar garisan ni. Ada dua garisan. Tapi saya expect dia langgar garisan ni, dia naik. Dia langgar garisan ni, dia naik lagi. Tapi rupanya dia betul-betul sampai garisan ni. Garisan ni saya dah buat sebelum sebelum dia naik sampai garisan ni. Saya dah buat daripada awal. Saya ambil kat sini. Rupanya betul-betul ngam-ngam kat garisan ni, dia turun balik. Wah, kan. Cantik lah garisan yang saya buat ni, alhamdulillah. Jadi saya jangka kalau dia langgar garisan ni pula, kalau dia lepas pada ni, dijangkakan naik iaitu 47.5. Tapi saya lebih selamat kita ambil yang ni. Yang ini paling tinggi 47.500. Tapi kita ambil lah 47.600. Dia lebih tinggi pada ni, barulah kita confident dia naik. Tapi sekarang ni apa tadi saya cakap, dia lupa lah. Kalau dia melepas, yang saya perhatikan Bitcoin dia akan aktif pada pukul 6 petang, 5 petang, selalunya 6 petang lah, dengan 3-4 pagi, 4-5 pagi. Jadi saya rasa petang ni kemungkinan dia akan bertindak balas, sama ada dia naik ataupun dia turun balik. Mungkin turun kat sini ke main-main. Sekarang kita tak tahu untuk jangka masa panjang dia, dia belum decide lagi sama ada dia turun ataupun dia naik terus lagi. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Hanya ramalan.